Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik lagi di Bakemono Garage. Ya, hari ini di video ini ya akan pasang beberapa part. Ini yang pertama saya akan pasang stop lamp Citro. Nah, stop lamp ini adalah stop lamp aftermarket, bukan stop lamp custom. Ya kan? Jadi stop lamp ini buatan Taiwan. Nah, ini dia kodenya. Ini stop lamp Citro yang warna merah atau clear ya teman-teman, bukan smoke seperti si Kling. Dan mohon maaf banget kalau suaranya agak sember ya teman-teman. Jadi ini saya lagi gak enak badan. Oke, langsung aja kita bongkar nih bungkusan stop lamp Citro-nya. Ya, seperti ini model stop lamp yang akan terpasang di Projecar 06. Ini stop lamp Citro. Kalau orang-orang bilang ini stop lampnya Mercedes-Benz atau Mercy ya. Nah, seperti ini. Ini seperti yang saya bilang tadi, clear warnanya atau warna merah. Dan untuk lampu serinya nanti nyala di sini nih garis. Nah, situ. Kemudian di sini juga, yang di atas juga sama. Nanti untuk lampu remnya nyala di tengah-tengah lampu yang tadi itu. Dan ini di bagian depan ada mika warna putih sedikit, itu untuk lampu sen dan juga lampu mundur. Dan untuk di bagian belakang nih, ini sama sekali nggak ada rubahan bentuknya seperti ini, karena ini seperti yang saya bilang tadi, stop lamp aftermarket. Jadi nggak kayak custom ya, harus ngerubah dulu kelistrikan standar gitu, soket-soketnya dirubah. Jadi ini tinggal colok, tinggal plug and play, langsung nyala. Oke teman-teman, selanjutnya kita cek part yang akan nempel berikutnya. Ya, selanjutnya atau bagian yang kedua, ini ada beberapa part perintilan yang sudah saya karbon celup atau water transfer print. Nah, ini adalah cluster untuk speedometer, kemudian ada list bagasi dan beberapa part perintilan di dashboard. Kemudian ini juga pegangan pintu bagian dalam ya, dan juga panel power window. Dan juga nanti akan nyusul cover spion, kemudian grill kumis kucing ya, yang di bawah grill gede tuh di bagian depan, itu nanti akan saya karbon celup juga. Tapi partnya belum dilepas, jadi nanti mungkin kita langsung ke pemasangan aja. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Ya, selanjutnya ini ada head unit rakyat jelata. Head unit double din DHD 7 inci. Jadi head unit ini akan terpasang di Projecar 06. Jadi head unit ini head unit murah dan suaranya, kualitas suaranya lumayan lah. Lumayan di kelasnya, ya kan? Oke teman-teman, langsung aja kita pasang head unit dulu, kemudian pasang part perintilan yang udah di karbon tadi, dan yang terakhir pasang stop lamp Citro. We'll be right back.
Ya oke teman-teman, part yang tadi saya bilang sudah terpasang semua. Kemudian tadi ada tambahan untuk di headlamp ya. Itu bohlamnya diganti menggunakan LED. Dan juga bohlam fog lamp juga sama, tadi diganti pakai LED dan nyalanya seperti ini. Ya seperti itu. Kemudian untuk di bagian depan nih, nah ini grill yang besar saya bikin sewarna dengan body. Kemudian untuk grill kumis kucingnya, nah ini saya karbon. Dan untuk emblemnya kemungkinan nanti akan saya plastidip warna hitam. Dan untuk di bagian samping nih di spion, ini covernya saya bikin karbon juga. Nah seperti itu. Dan juga untuk handle pintu nih, handle pintu enggak saya karbon, biasanya kan saya karbon. Nah ini saya bikin senada warna body. Kemudian nah untuk di bagian belakang, stop lamp see through sudah terpasang. Dan juga sirip hiu tuh di atas terpasang juga. Hidi mantep. Dan nyalanya seperti ini. Ya seperti itu. Hihi, keren banget nyalanya. Nanti mungkin kalau kurang jelas ya, nanti fotonya akan saya post di Instagram, foto nyala lampunya. Dan ini untuk di grill list bagasi ya. Nah list bagasi ini saya karbon juga. Kemudian untuk di nih bagian lampu nomor plat belakang, itu saya ganti pakai LED warna putih juga. Dan seperti yang tadi saya bilang, itu sirip hiu udah nempel. Nah seperti ini. Mantep banget sumpah. Kemudian untuk di bagian interior nih. Nah interior nih di mana nih? Nah ini panel saklar power window ya. Sudah saya karbon juga. Kemudian nah di bagian perintilan dashboard nih, di dekat kisi-kisi AC sama cluster, speedometer juga sudah di karbon. Ini frame head unit pinggirnya di karbon juga sampai ke bawah nih sampai sini. Kemudian nah seperti ini juga, ini di kisi-kisi AC sebelah passenger atau penumpang ya, di karbon juga. Dan untuk pegangan pintu nih, depan kiri belakang kiri di karbon juga, dan di sebelah kanan di karbon juga. Nah interior seperti itu detailnya. Dan untuk Projecar 06 ini kemungkinan akan tayang satu episode lagi. Jadi setelah nanti selesai akan saya review dan saya buka harga. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Ruli pamit. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.